Anyang, akhirnya setelah sekian purnama kita menunggu EXO comeback lagi nih. Kan sebelumnya udah dirilis ya pre-release tracknya tuh Let Me In sama Hear Me Out. Nah ini title tracknya Cream Soda. Jujur nih excited iye, tapi takut juga gitu loh. Takut kelar nonton nih malah ini malah terganggu nih kewarasannya. Oke. Ini udah ada videonya, udah kelar premier. Tadi sengaja nggak ikut premier karena takutnya ya internetnya lemot gitu kan dan malah terganggu. Nah ini udah, mari kita nonton bareng-bareng. Ini dia MV-nya EXO with Cream Soda. Satu, dua, tiga. Oh, masih intro. Sumpah, merinding. Yes, Center Sehun. Oh, yes. Oh, yes. Kaget, kaget di OI deket banget tadi. Oh, main main catur mulu nih Chen, saya lihat-lihat nih dari Obsession. Gila nih koreonya, gila banget. Pak Chanyol. Sinting. Super deg-degan. Gila. Gila, Bang Sanyol. Gila semua ini. Wah, another legendary bridge by EXO. Aduh. Yes. Sumpah bagus banget. Yes, yes, yes. Wah. 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 Wah, Sehun, Sehunnya. Okay, another fireworks. Logo EXO. Wah. 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 Sumpah, sumpah, sumpah. First thing first, mari kita tepuk tangan dulu. Bagus banget. Kayak dari awal dia udah bilang memang ya, EXO ini udah bilang itu akan campuran love shot tapi kokobob tapi love shot gitu kan. Campuran antara kokobob dan love shot gitu. Iya bener. Bener. Seksi iya. Fresh iya, bukan yang seksi dark konsep yang kayak ya seksi banget gitu, tapi kayak fresh juga. Bener koreonya gila, itu gila.
Kayaknya ini salah satu koreo paling susahnya EXO dari debut ya, salah satu ya. Beneran sharp, sesuai yang emang EXO bilang, koreonya sharp. Tapi tuh masuk gitu di lagunya. Bener-bener dari intro sampai detik pertama nyanyi tuh nggak dikasih napas. Kayak tiba-tiba langsung mulai gitu kan. Sampai akhir kagak dikasih napas. Wah, part favorit aku part pas tadi Chanyeol, part Chanyeol yang sama Sehun gitu. Yang vibe itu mirip-mirip, apa ya, perasaan pas nonton tuh mirip-mirip pas lagi nonton partnya Sehun Chanyeol di Obsession. Itu kayak gitu tadi, tapi ini lebih lebih seksi, lebih gila gitu loh. Dan kalau soal visual mah gak usah dikata lah ya, semuanya ini gila, cakep-cakep banget. Dan aku gak tahu sih apakah di MV ini ada teori atau enggak, siapa tau kalian menemukan ada teori sesuatu gitu kan dari comeback kali ini, silahkan di komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama reaction aku yang kali ini reaction, reaction Cream Soda, silahkan boleh juga dong di like, di share, di komen. Dan jangan lupa untuk subscribe biar gak ketinggalan konten-konten aku yang lainnya. Oke, jangan lupa untuk streaming juga albumnya EXO yang baru ini ya. Dan MV-nya Cream Soda, yuk kita trendingkan, yuk Gyorobun, yuk. Segitu dulu reaction aku kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya, annyeong.